Oke coy, jadi kali ini aku mau ikutan antri buy one get one nya Sportation ini di Solo Paragon Solo. mumpung guys, wah ini weh, sampai anak aku nungguin sampai duduk capek dia. Kasihan tuh antrian itu. Ini padahal jam 10 pas loh ini. Tadi aku berangkat itu dari sampai Sopa itu jam 9.15, ternyata belum buka. Akhirnya guys, setelah ya sekitar 10 menit lah nungguin antrian itu, akhirnya dibuka juga. Inilah Sopa. Nah, ini Sportation di Solo Paragon. Gede nih di sini tuh. Yuk saatnya milih-milih. Tapi aku pertama kali langsung menuju ke Skechers. Tujuan pertamaku sama istri. Oke. Kita cari. Ini yang cewek sebelah situ. Nah yang ini yang cowok, mulai memilih milah. Aku pokoknya dananya itu di bawah 1 juta sih. Ya 800 masih boleh lah. Kalau ada yang 700 ya enggak apa-apa. Nih antriannya banyak banget lah. Ini aku mulai milih-milih dan akhirnya aku tanya dulu ada yang enggak ada harganya nih. Jadi aku harus tanya. Nah kalau yang ini Nike itu enggak ada diskonan, maksudnya enggak buy one get one lah maksudnya. Kalau yang disiwan juga ada, tapi ya enggak apa-apa lah, nyoba-nyoba dulu. Ini sebenarnya aku suka banget nih sepatu yang Nike ini, keren banget nih. Ini tadi made in China ini tadi. Wuh, keren banget putihnya. Prioritas aku milih yang putih sih, aku sih sebenarnya sih. Lanjut aku lihat Adidas nih. Wih, keren ini, keren. Terus nah, ini di sini ada putih lagi banyak nih. Wih, bagus ini. Sayang sekali nggak buy one get one. Mencari diskonan. Oke, lanjut. Ini ada Puma. Nih, banyak banget Puma ini. Ini ada yang putih. Tapi ini bukan running sih. Aku pengennya cari yang running sih. Terus ini yang putih hijau yang sering aku lihat sih di toko-toko online kayak gitu. Pengen sih, tapi cuman ya belum butuh yang kayak gini. Aku butuhnya yang running sih. Kalau ini made in mana ya ini ya? Wah, nggak kelihatan, susah banget. Aduh, susah banget ini. Nah, itu tadi kita kelihatan made in China tadi. Tapi Puma juga nggak buy one get one. Cuman yang ada diskonan juga ada sih. Ini anakku lihat kacamata renang berapa harga ini? 400 ribuan. Tadi ada juga yang 200 ribuan seperti itu. Itu yang loter kedua. Jadi tiap loter itu dikasih waktu sekitar 20 menit. Tapi kalau pas 20 menit itu baru bayar, ya udah apa-apa, bayar dulu aja. Ini aku lihat Aztec nih, 600 ribu ini. Murah loh ini. Bagus tadi. Ringan juga ternyata ya Aztec ya. Tak kirain ya agak berat, ternyata ringan juga ya. Enak itu. Nih Aztec nih. Lebih banyak running sih kalau Aztec sih. Ini berapa nih? Oke, kita lihat Reebok. Nah, ini berapa nih? Ya segitulah. 700-an ada, 600-an ada, 800 ada. Wah, ini Converse bagus nih. Berapa ya ini ya? Tak lihat-lihat dulu deh. Ah, susah amat. Ini berapa tuh? 600-an. Nah, terus ini ada lagi di sini. Ini kayaknya yang cewek deh. Enggak tahu deh, enggak apa ini cewek apa cowok. Ya, itulah harganya macam-macam di sini juga. Yang jelas lebih murah daripada Skechers. Kebanyakan sih yang 800 juga ada sih. Ini 900. A few minutes later. Alhamdulillah akhirnya antrian banyak banget tadi. Dua Skechers hanya 860-an. Semoga yang pengen beli bisa diberi kemampuan untuk beli. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum guys.